Okey, saya Mimi Suryani. Okey, page saya adalah Jilbab JF. Okey, kepakaran saya adalah menjual jilbab which is abaya. Saya dapatkan saya punya barang-barang ni daripada Saudi. Okey, sebelum ni saya bekerja selama 12 tahun dengan perbankan which is CIMB. So saya memang minat berniaga ni daripada awal lagi. Mula-mula perniagaan tu dapat mula-mula buat bisnes offline. Kebanyakan memang offline. Saya memang tak jual online sebab memang tak ada masa disebabkan kekangan bekerja, lepas tu ada anak semua, memang tak sempat nak buat online semua. Jadi saya try macam-macam lah untuk macam mana orang lain niaga tapi boleh dapat income yang besar. Which is nak kena kerja lebih masa ke ataupun macam mana. Jadi saya cuba buat online. Cuba buat online 3 tahun tapi tak ada pula jadi jutawan. Jadi saya fikir macam mana saya nak tingkatkan sales saya. Sebenarnya saya tengok Sifu Najib punya iklan ni baru-baru ni je. Saya ada masa. Jadi saya cakap, betul ke diorang ni boleh kaya ke tipu? Satu hari tu saya cakap, okey aku kena cari satu slot which is satu date untuk pergi ke Sifu Najib punya seminar ni. Saya memang tak ada masa. Jadi saya cuba dapatkan yang terbaik lah. Baru-baru ni bulan Mac saya pergi untuk basic saja. Saya cakap, betul ke diorang ni boleh jadi jutawan? Saya cakap, okey tak apa. Kalau saya boleh, kalau semua orang boleh, kita cuba buat. Buat kata Sifu Najib, buat je. Buat je tu saya cakap, biar betul buat je ni. Kita buat, saya tengok macam 2-3 hari tu berfikir, betul ke buat je ni boleh? Saya try masukkan insentif. Okey tak apa, aku cari duit untuk masuk lagi insentif. Insentif ni saya tengok memang untuk 3 hari ni memang saya memang banyak masa yang tak ada, maksudnya saya tak ada masa untuk datang sepatutnya. Tapi saya cuba juga. Cuba 3 hari tu saya cakap, ini kalau saya tak pergi ni, saya akan duduk tempat yang sama. Maksudnya saya takkan jadi apa-apa. Sifu Najib ni ajar daripada kita tak tahu buat FB sampailah kita boleh buat sale. So kalau siapa-siapa yang suka berniaga, nak jadi jutawan dengan usia muda, cubalah masuk insentif ataupun kalau ada duit lebih, kita cuba tingkatkan sale. Buat je yang apa Sifu Najib ajar dan teruskan meroket. InsyaAllah, saya rasa berkat kawan-kawan, sokongan tim saya, partner saya dan insyaAllah kita boleh meroket sama-sama. Okey, untuk pendapat saya, Sifu Najib ni dia seorang yang bersetel, maksudnya santai. Cara pengajaran dia pun sangat bagus sebab dia memang ajar tu bukan ajar disebabkan dia nak mungkin nak jadi jutawan ke apa ke, tapi dia ajar tu daripada hati dia. Mungkin niat dia tu untuk tolong semua orang, usahawan-usahawan muda macam kita orang semua ni. Jadi, saya rasa dia memang ajar tu sepenuh hati. Kalau boleh, Rasa saya mungkin dia nak ajar semua tapi mungkin masa tu tak sempat. Itu yang disebabkan tu kita kena ambil lagi kelas yang seberikutnya untuk menambahkan lagi ilmu yang kita ada yang setakat ni. So kita bagi pendapat saya, kita tak boleh stop sampai sini je untuk belajar. Kita kena belajar, jangan berhenti dan ikut je apa yang Sifu ajar. InsyaAllah bisnes kita akan berjaya dan insyaAllah doakan saya mungkin jutawan satu hari nanti. Bagi siapa-siapa yang tak pernah dengar ke pasal insentif ataupun basic class untuk Sifu Najib ni, pergilah cari Sifu Najib punya Facebook ataupun Instagram untuk daftarkan diri. Masuk, kita tak pergi kita tak tahu. So you kena pergi dulu. You pergi, you belajar, you dengar. Tak ada, you buat sampai berjaya. InsyaAllah, saya rasa semua orang nak kaya, berjaya, dunia dan akhirat. InsyaAllah.